instalasi pengolahan lumpur tinja TPLT Kabupaten Sukamara dan tahun anggaran 2015 dari APBN nilai yang investasi isi 3.87 M. Sarana yang ada di PLT yaitu in-hook tank, bangunan hangar, bangunan pengering lumpur, slab drying bed atau STP, kolam anaerobik, kolam fakultatif, kolam asuransi dan kolam retensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Pramugo Setianto selaku Kepala Bidang Perkim bersama rekan-rekan kami di Bidang Perkim yang pada pagi hari ini akan melaksanakan kegiatan yaitu penyedotan lumpurnya perdana yang ada di Kabupaten Sukamara. Kegiatan ini adalah untuk menjawab permasalahan problema kita saat ini, bahwasannya di lingkungan masyarakat kita sudah ada permasalahan yaitu WC atau septic tank sudah penuh. Maka dari itu kita pada saat ini adalah melakukan penyedotan perdana seiring dengan berjalannya kita menyusun rencana atau rancangan perda air limbah domestik untuk kita melaksanakan kegiatan-kegiatan kita penanganan di bidang sanitasi terutama di subsektor limbah, bahwa kita akan melaksanakan penyusunan perda tadi dan kita secara perdana dan seiring dengan kegiatan itu kita melaksanakan penyedotan limbah pertama kali yaitu di kawasan Bungalo di Perumahan Pemda. Demikian, selanjutnya kita bersama teman-teman akan melaksanakan penyedotan yang barangkali nanti akan dilaksanakan bersama-sama dan akan kita laksanakan setelah itu kita buang lumpur tersebut ke IPLT. Demikian, terima kasih. Mari kita langsung ke lokasi. Acara sedot kita sekarang sudah kita laksanakan sedot tinjanya nih, dah kondisi tinja sudah penuh dan sekarang proses selanjutnya adalah kita buang ke IPLT di Simpang Lunci. Mari kita ikuti ke Simpang Lunci. IPLT Kabupaten Sukamara di IPLT Simpang Lunci. Nah, ini kita sudah tadi melaksanakan sedot tinja
di Bungalow, sekarang kita proses penuangan ke IPLT, yaitu di Innoftank. Mari kita ikuti. Demikian tadi kita sudah melaksanakan penyebutan yang hari ini dilaksanakan bersama teman-teman di bidang dan dari bapak-bapak dan ibu-ibu dari balai, dari BPBD. Nah, ini tadi proses, artinya kita sudah melaksanakan proses perdana pada saat kita melaksanakan penyelenggaraan awal dan akhir tadi, dan inilah yang bisa kami laporkan. Demikian, semoga ke depan bisa operasional dengan lancar dan barokah. Terima kasih.